Sultan Nurman buka jambore kader PKK tingkat kecamatan. Bertempat di halaman kantor Camat Siula, kegiatan diikuti oleh seluruh kader PKK desa sekecamatan Siula, Kerinci, Jambi. Kegiatan jambore kader PKK tingkat kecamatan dibuka secara resmi oleh Camat Siula Sultan Nurman pada Rabu 12 Juni 2024. Acara tersebut diikuti oleh seluruh kader PKK sekecamatan Siula. Pada kegiatan ini, berbagai macam lomba digelar, di antaranya lomba kemasan produk UP2K, memandikan jenazah sekaligus mengafani, jingle kelari pelangi, dan memasak makanan lokal non-beras. Camat Siula Sultan Nurman mengatakan, tujuan digelarnya jambore PKK tingkat kecamatan ini sebagai wadah memupuk kebersamaan dan ajang silaturahmi sekaligus juga untuk saling berbagi ilmu. Untuk itu, Sultan berharap ke depan kegiatan jambore kader PKK ini dapat diselenggarakan dengan lebih semangat lagi dan dapat meningkatkan kreativitas yang sudah dimiliki. Tujuan inti dari jambore ini adalah untuk kita menjalin silaturahmi daripada seluruh kader-kader PKK yang ada di Kecamatan Siula. Dan juga kita mengadakan lomba pada hari ini. Kader-kader kita ke depan lebih terampil dan lebih bersemangat lagi dalam kemajuan PKK di Kecamatan Siula. Sementara itu, Sekcam Siula Saju Halpani mengharapkan supaya jambore PKK ini dapat melahirkan keterampilan dan kreativitas yang tinggi dari para kader demi terwujudnya 10 program pokok PKK. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader yang telah ikut berpartisipasi dalam jambore ini. Harapan kita semua, semoga dengan adanya kegiatan ini akan menambah semangat bagi kader-kader PKK untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya baik di desa maupun di tingkat kecamatan dan kabupaten. Jadi kita mengharapkan partisipasi semua daripada seluruh kader-kader PKK dan semua elemen-elemen yang berhubungan dengan kegiatan jambore PKK dengan kegiatan tersebut, dan kita dan insya Allah untuk tahun ini telah sukses melaksanakan. Untuk desa yang menjadi pemenang, mendapatkan piala dan piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih atas partisipasinya. Yang lebih menarik, dalam jambore PKK kali ini, Camat Siula juga memberikan piala bagi kades dengan berbagai kriteria. Antara lain, kategori kades yang selalu setia menemani istrinya, kades yang sering menyendiri, ibu kades terheboh, ibu kades berpakaian lengkap, dan beberapa kriteria lainnya. Dari Kerinci, Jambi, Mulyati Lasa, National TV melaporkan.